Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan channel Iya di Eti. Sahabat, di kesempatan kali ini nih saya beradanya sih di akuariumnya channel Iya di Eti ya. Cuman ini kita akan fokuskan yang di sini nih ya. Terutama nih si arwana golden red dan si Lohan akan kita kasih pakan ini. Ini yang biasanya kan jangkrik, udang kecil, ikan kecil. Nah, ini kita akan kasih. Ini dia, kelihatan enggak? Oke. Ya. Indra dulu. Untuk memvariasikan pakan dia agar tidak bosan, ya, tidak mudah bosan, tidak ngambek, tidak ngerajuk, tidak mogok makan. Nah, makanya kita harus memvariasikan menu makanannya. Nah, kali ini kita akan kasihkan pakan ini ulat Hong Kong ya. Kita lihat keagresifan dia bagaimana? Apakah dia biasa-biasa saja seperti lagunya itu pop lawas dulu atau dia bagaimana? Yuk, yuk kita kasih ya ini ya. Jangan lupa bismillah. Hud. Ya, mantap kan? Satu. Ini banyak kandung proteinnya sahabat nih. Iya. Yeah. Wah. Iya. Agresif ya sahabat. Tapi jangan berlebihan sahabat, semuanya tidak boleh berlebihan ya. Nanti saya merekomendasikan ini dikasih banyak-banyak makannya. Oh, ikan saya sakit nih. Ya kalau berlebihan berapa tadi itu? 3-4 ya. Gimana ya? Yang kelihatan tuh. Jangan lihat dia. Ya. Dah, dia tidak mau lagi sahabat. Dah, dah 5 ekor. Dah, saya ganti ke sini sahabat. Coba yang di sini ikan lohan, mau enggak? Wah, makan juga sahabat. Alhamdulillah. Bismillah. Oh, yang ininya sudah habis sahabat. Yang ini sudah habis dah. Makan dari dia habis ya. Ini udah habis dah. Dima tadi. Rupanya putaran kedua kali dimakanannya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini udah baru satu. Kita kasih satu lagi. Ini gak jauh nih. Wah, tenggelam. Wah, tenggelam. Tunggu, tunggu. Iya, yang tenggelamnya belum ketahuan. Kasih yang di atas lagi lah. Sahabat, itu hanya pembuktian aja ya bahwa dia makan. Dan ini lihat nih, saya kasih makannya tidak berlebihan ya. Ini berapa tadi? 5 ekor, sana 3 ekor. Cukup lah ya. Oke, baik sahabat ya, demikian yang bisa saya share lagi semangat kali ini. Nah, mudah-mudahan ikan tambah sehat dengan variasi makanannya, dengan penuh protein dan vitaminnya tentu. Baik sahabat, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.